Halo guys, ini ada motor repo absolut dengan kendala engkolnya slip. Tuh, sangat slip. Sudah aku setel baut setelan kopling, tetap slip. Kemungkinan kampas kopling habis, saya akan ganti.
repo absolutnya sudah selesai ya. Saya minta maaf, saya pas pemasangan tidak memvideokannya karena sibuk kali tadi kerjaan guys, jadi tidak sempat untuk membuat video, tidak sempat untuk merekam ya. Jadi ini kenapa tadi engkolnya slip, masalahnya ada di ini. Ini kalau namanya ini clutch center, saya tidak mau pakai ori ya kawan, karena ori kebetulan lagi kosong. Clutch center, kalau daerah saya sering dinamakan center kopling. Kenapa ini bisa habis? Karena kampas kopling sudah lama habis, tetap tidak diganti. Lama-lama center kopling jadi habis juga. Ini sudah kemakan ini guys. Ini lagi yang lebih parah ini guys. Itu. Jadi dia ini tapak kampas kopling ini sudah kemakan guys. Oke ya, saya minta maaf tidak sempat merekamnya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love.